ditetapkan tersangka kerumunan, Pak? Ya itu kan wilayah kewenangan daripada kepolisian, kan? Ya, kita hormati hukum yang ada dan berlaku. Prinsipnya kita ingin seluruh warga patuh, taat, dan disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Tentu bagi siapa saja yang melanggar, yang punya tanggung jawab, harus melaksanakan protokol kesehatan. Kalau baik, tentu harus mendapatkan reward atau penghargaan. Sebaliknya, kalau melanggar, tentu harus mendapatkan sanksinya apa, seperti yang sudah sampaikan, mulai dari sanksi administrasi, kerja sosial, denda, penutupan sementara, pencabutan izin, sampai dengan pidana. Ya. Kami serahkan masalahnya kepada kepolisian dalam hal ini. Ya belum, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi semua supaya hati-hati, jangan menganggap enteng, ya. Jangan lalai, jangan kendor, ya. Jangan semua dianggap bisa diselesaikan ya dengan cara-cara sendiri. Jangan semua kita ini punya aturan, punya hukum yang harus kita tegakkan, kita hormati bersama siapapun, mari patuh.